Welcome back to H Live. Masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga Ali Farhan. Yes, okeylah. Seperti yang kita janjikan, kita ada tetamu di studio. Siapakah dia, Eli? Switcher. Yes. Wow. Apa khabar, abang semua? Abang Chong. Alhamdulillah. Mungkin abang Chong boleh perkenal sikit band member. Okey, saya perkenalkan yang belah kiri ni. Ni tadi band saya. Okey. Nama dia Ijan. Okey. Ijan, lepas tu pemain drum saya Pat. Okey. Dan yang paling macho ni, Yim, pemain keyboard. Okey. Yang ini pemain gitar, nama dia Boy. Yang tukar cakap ni Eli, yang ni. Yang ni saya tak payah abang. Kali ni Abang Chong bukan bersama dengan kumpulan untuk Majalah Mega. Bukan. Penyanyi. Nyanyi. Kita rasa rahat macam dah lama tak dengar Sweet Child kembali dengan lagu baru ni. Datang sini untuk mempromosikan showcase pula. Inilah dia. Selepas berapa tahun? Selepas 23 tahun. 23 tahun. Saya follow daripada 1995. Cantik. Okey, cerita sikit bang pasal showcase Sweet Child ni. Okey, showcase Sweet Child ni Aku Untuk Mu akan berada di Singapura pada 20 hari bulan 10. Okey. Bertempat di Punggol. Sebenarnya Aku Untuk Mu tu adalah single baru yang kita akan rilis di sana. Okey. Maknanya masa persembahan tu kami akan riliskan lagu tu kat situlah. Ah. Dan juga kami ada kumpulan jemputan daripada Singapura iaitu kumpulan Nalo. Ui, Nalo. Kita akan buat persembahan untuk pembukaan. Tapi kenapa Singapura bang? Malaysia. Sebab kecuali kita dah buat tahun lepas kita dah buat kat Melaka. Okey. Tahun ni kita buat dekat Singapura. Sebab Singapura dulu lah. Sebab yang masa pemindai tahun lepas kita buat dekat Singapura tu 60% yang datang adalah daripada Singapura. So itu yang why not kita buat kat sana, kita bagi pula orang Singapura. Betul. Melaka itulah. Tapi kan bang, Abang Chong mungkin ialah sebab sebelum ni Abang Chong buat ada masuk MLM, ada masuk Gegar Vaganza. Kiranya mungkin expectation lah. Mungkin minat-minat Sweet Child dekat Singapura ni nak tahu kelainan dia untuk mini showcase ni. Okey, sebenarnya untuk kelainan dia, salah satunya itu kita akan riliskan single terbaru. Dan koleksi-koleksi lagu yang kita akan bawa dekat Singapura tu ada lain sikit. Sebab kita akan tribute to kumpulan yang daripada Singapura lah. Macam Sweet Charity, lepas tu kumpulan Rusty Blade. So, kita akan mainkan lagu-lagu dorang macam tu. Tapi lagu legend abang, tinggallah sayang tinggallah bujang. Yang itu harus tu harus harus main. Kalau tak abang, orang tak main, orang marah nanti. Okey abang, sebab adakah abang rasa inilah masih sesuai untuk Sweet Child buat comeback? Sebab kita tengok sekarang ni zaman ramai artis senior yang buat comeback dengan lagu-lagu baru kan? Yes, rasanya tahun ni bulan 10 ni rasa memang cantiklah di sini tu. Just nice. Yes. Okey bang, kita sebenarnya tak sabar nak tengok persembahan daripada Sweet Child, tapi kita nak cerita pasal tiket. Dekat mana dia orang boleh dapat tiket sini? Okey, untuk tiket ni ini adalah kali kedua apa dah selama 23 tahun tak perform kat Singapura. Dan ini adalah bonus untuk orang Singapura. Saya akan jual tiket hanya $20 saja. Yang penting orang kau ramai. Kau ni. Aku terkejut. Murah tu. Okey, untuk tiket boleh pergi ke IG saya dan juga FB saya. Achong Sweet Child. Saya akan bagi keterangan semua dekat situ. Okey, jadi ramai-ramailah datang. Ranjat. Come on lah, konsep Guns N' Roses boleh beli. Ini $20 je Sweet Child. Sabar. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Sweet Child sebab sudi sama kita hari ini. Terima kasih. Dan kita tak sabar sebenarnya nak dengar lagu terbaru mereka. Mainan Perkasihanmu. Yang ini adalah salah satu lagu hit jugalah tahun 1996. Okey, banyak H-Live sampai di sini sahaja. Jangan lupa follow kami di Twitter dan Instagram @officialHLive. Saya Eli Arifin. Aku tengah bercakap. Aku excited ni. Dan saya Alvaran. Terimalah lagu Mainan Perkasihanmu. Assalamualaikum. Bye. Setelah gerimis berhenti, terpancar sinar mentari, nampak jelas semua laluan, dan kau tak kebasahan lagi. Jika kau ingin pergi, andai aku padamu kini tidak memberi arti. Hadirmu mengetuk
semua bila diri ini terjaga menoleh ke belakang diri ini jauh kau tinggalkan andai aku kena sudah aku jadi gunda mungkin tak kau rasa seperti mana aku merasa berkekannya itulah hakikat yang ku yang sudi bertandang merawat kelukaan. Sudah aku jadi